Kampanye terbuka yang dilakukan oleh cawapres Yusuf Kalla di daerah Bangkalan, Madura, ternyata Pak Yusuf Kalla menyambangi sebuah kedai yang menjual minuman cincau. Nah, seperti apa tanggapan Pak Yusuf Kalla? Sudah bersama saya, Pak Yusuf Kalla yang sedang menikmati minuman cincau ini. Pak. Enak. Enak ya, Pak ya? Pak, melihat habis gitu. Para pengusaha-pengusaha kecil seperti ini, apa nih program yang akan dilakukan oleh pasangan cawapres nomor 2 Bapak terkait dengan pengembangan ekonomi kita seperti ini, Pak? Iya, kita melihat contohnya ini sudah unit ke-124. Berarti ada 124. Rombong gini. Melihat mereka menjaga mutu, mereka seragam, mereka enak memang. Jadi kita mendukung yang begini daripada mereka. Ini kan jadi murah. Cuma Rp5.000 kalau ini mungkin Rp25.000. Coba bayangin. Sama enaknya? Murah. Murah ya. Berarti pasangan nomor 2 ini sangat mendukung ekonomi kecil seperti ini, Pak. Otomatis. Kira-kira strategi-strategi konkret apa nih, Pak, yang akan diterapkan untuk pengusaha kecil seperti ini, Pak? Memberikan banyak peluang. Contohnya begini. Ini kan mereka modalnya paling kira-kira mungkin 20 juta, 30 juta seperti ini. Sudah jalan. Waralaba seperti ini. Paling mungkin 20 juta, 30 juta sudah jalan. Nah, bagaimana begini kalau begitu banyak jalan, minimum mereka kerja 2 orang. Ini kan besar sekali. Efeknya kedua, memajukan rakyat lebih murah dan lebih berkembang seperti itu. Oke, baik, Pak. Dan sekarang nih Bapak melakukan kampanye terbukanya di Madura. Ada Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Nah, target suara untuk Madura sendiri seperti apa nih, Pak? Ya, kita usahakan suara di sini tentu lebih tinggi. KKI mendukung. Oke, Pak Yusuf Kalla, terima kasih. Silakan dilanjutkan menikmati minumannya. Dan demikian perbincangan saya dengan Pak Yusuf Kalla terkait dengan pengembangan ekonomi kecil dan targetnya di Pulau Madura. Yesterday nama Mahmud Isan.